Hello guys, welcome back to Neverman Oz Channel. Oke, untuk video kali ini Neverman Oz Channel tidak akan mengulas sebuah produk tas, tetapi ingin mencoba sebuah produk yaitu sebuah cat tekstil untuk mewarnai produk tas yang sudah pudar warnanya atau bledus. Untuk produk tas yang akan kita warnai adalah sebuah produk tas dari merek ekspor dengan tipenya adalah T-Rex series. Dulu warna tas ini pada waktu masih baru adalah biru navy. Karena sudah pudar, makanya kita akan cat kembali dengan cat tekstil. Oke, langsung saja kita ke proses pengecatan. Kita persiapkan dulu segelas air, kemudian cat tekstil dengan merek Acritex yang tidak gampang pudar dan luntur. Cat tekstil ini bisa digunakan untuk bahan-bahan kain, kaos. Bisa juga digunakan sebagai cat lukis untuk handmade melukis jilbab dan sepatu kain. Karena warna dasar dari tas yang akan kita cat kembali adalah navy, maka kita persiapkan untuk catnya adalah warnanya biru navy. Kemudian alat yang selanjutnya kita butuhkan adalah sebuah kuas yang digunakan untuk mengoles cat ke produk tasnya. Oke, kita langsung saja ke proses pengecatannya. Kita buka dulu tutup dari produk cat tekstilnya, kemudian kita ambil kuasnya. Kita basahi dulu kuasnya dengan air, kemudian kita ambil catnya, dioleskan ke bagian tas dengan mengolesnya tipis-tipis saja dulu. Untuk meratakan warna di bagian tas, kita celupkan kembali kuasnya ke dalam air, kemudian kita oleskan ke bagian cat yang terlalu tebal. Nah, ini adalah penamakan dari proses pengecatan pada produk tas dengan pengolesan cat tekstil secara tipis-tipis. Nah, setelah proses pengecatan selesai, bagian-bagian telah tertutup dengan cat. Kemudian langkah selanjutnya kita jemur tas di panas matahari sampai benar-benar kering. Kemudian kita lakukan pengecatan ulang untuk yang kedua sampai warna tas benar-benar merata. Dan kemudian kita jemur kembali sampai benar-benar kering. Nah, inilah hasil akhir dari proses pengecatan setelah benar-benar kering. Hasilnya seperti ini. Bisa dibandingkan dengan warna produk sebelumnya yang masih bledus atau pudar. Dan akhirnya tas ini bisa digunakan kembali untuk kegiatan sehari-hari karena tampilannya sudah terlihat fresh dengan warna yang tidak pudar. Oke guys, mungkin untuk video coba produk cat tekstil merek Acritex untuk pengecatan produk tas yang sudah pudar kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk terus ikuti video-video dari channel Neverman Oz dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi. See you!